Upacara Hari Senin dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya SMP SMA Pribadi Bandung, Senin tanggal 24 Agustus 2020 segera dimulai. Pembina upacara memasuki ruangan conference. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP SMA Pribadi Bandung, Bapak Ibu Guru SMP SMA Pribadi Bandung, dan anak-anakku semua yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga sampai kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan. Kemudian, salawat dan salam serta senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin. Anak-anakku, peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka telah sama-sama kita rayakan pada 17 Agustus 2020 yang lalu. Tentu makna dari 75 tahun kita merdeka tidak hanya selesai pada perayaan yang sudah kita rayakan kemarin di situasi yang tentu saja berbeda dengan situasi sebelumnya. 75 tahun negara ini merdeka, tentu kita bisa melakukan introspeksi, melihat diri kita, melihat sekeliling kita, melihat masyarakat kita, melihat bangsa dan negara kita. Bagaimana dahulu para pahlawan memperjuangkan, mengorbankan jiwa dan raganya untuk meraih kemerdekaan. Sampai pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, secara de facto kita mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Pada saat ini, kalian, kita semuanya, sebagai generasi yang mendapatkan amanah, tugas untuk mengisi kemerdekaan. Tentu saja dengan semangat nasionalisme, semangat mencintai, semangat berkeyakinan bahwa kita adalah bangsa yang satu. Tidak ada satu orang pun, satu ideologi pun yang bisa menghalangi kita untuk mencintai Indonesia, negara kita. Negara yang dibangun dari perjuangan seluruh pahlawan untuk memberikan kedamaian bagi seluruh masyarakatnya. Perjuangan kita pada hari ini tidak perlu lagi kita bertarung secara fisik. Kita berperang secara fisik untuk mengusir kolonialisme dari negara kita. Itu sudah berlalu. Pada saat ini anak-anakku, penjajah yang terbaru adalah wabah penyakit COVID-19. Patriotisme yang bisa kita wujudkan sebagai bentuk kecintaan kita pada negara kita saat ini adalah kerelaan untuk mengorbankan beberapa kesenangan yang biasa kita lakukan. Biasanya kita jalan-jalan dengan bebas, berkerumun, dan melakukan hal-hal yang sifatnya bersama-sama, mari kita korbankan sejenak itu. Kita singkirkan itu sejenak. Kita taati protokol kesehatan yang sudah diberikan, yang sudah diedukasikan dari Bapak Ibu Guru, tenaga kesehatan, dan pemerintah Indonesia. Bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini dengan menjaga protokol kesehatan. Dengan mengorbankan sesuatu yang seharusnya bisa kita lakukan dengan bahagia pada waktu-waktu sebelumnya, sebelum ada COVID. Ini tentu semangat yang berbeda. Ini tentu tantangan yang berbeda. Ini membutuhkan kerelaan untuk berkorban dalam diri kita. Ketika dulu para pahlawan berkorban melawan secara fisik, mari sekarang kita lakukan untuk membantu para pahlawan di dunia medis, para pahlawan yang di negara kita saat ini bersama-sama berjuang melawan COVID-19. Semoga dengan kita mematuhi protokol-protokol kesehatan itu akan menjadi bagian yang akan dikenang di generasi yang akan datang. Bahwa patriotisme yang kita lakukan pada masa saat ini adalah rela untuk memberikan hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan dengan bebas, dan kita menaati protokol kesehatan itu
sehingga kita bisa bersama-sama melalui pandemi ini. Bisa bertemu lagi, bisa bertatap muka lagi, dan bisa terbebas dari penjajahan COVID-19. Demikian anak-anakku, mari kita sama-sama wujudkan rasa nasionalisme itu dengan semangat rela berkorban untuk senantiasa taat, senantiasa disiplin pada protokol kesehatan, sehingga kita semuanya bisa memenangkan pertarungan di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Sekolah Pribadi Bandung. Pribadi teman menuntut ilmu dengan cinta guru siswa dan orang tua insan pribadi. Rajin cirinya tanpa lelah belajar dan berusaha memiliki akhlak mulia berguna bagi bangsa adalah cita-citanya yang mudah disayangi. Sifat insan pribadi, mari majukan Indonesia yang ku cintai. Bergabunglah dengan pribadi, berguna bagi nusa dan bangsa, memiliki akhlak mulia berguna bagi bangsa adalah cita-citanya yang mudah disayangi, yang tua dihormati, bertutur jujur sifat insan pribadi. Mari majukan Indonesia yang ku cintai. Bergabunglah dengan pribadi, berguna bagi nusa dan bangsa. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang Maha Esa, Pencipta alam semesta, segala sesuatu atas kodrat dan iradatnya. Tidak ada makhluk hidup yang dapat berbuat sekehendaknya tanpa seizin Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini, kami keluarga besar SMP-SMA Pribadi Bandung melaksanakan upacara. Kami sadar betapa besar lindunganmu ya Allah kepada kami di saat-saat melaksanakan upacara ini. Ya Allah, ampunilah dosa dan kealpaan kami, ayah dan ibu kami, serta guru-guru kami. Karuniakanlah kesabaran, ketahanan dan keteguhan iman kepada kami dan kepada seluruh bangsa kami. Ya Allah, hindarkanlah sekolah kami dari segala halangan dan rintangan. Jauhkanlah kami dari sifat malas yang dapat merusak ketahanan sekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang. Ya Allah, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolonganmu. Karenanya ya Allah, dengan kuadrat dan iradatmu, kami memohon engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari dunia ini, sehat, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami taufik dan hidayah
serta kekuatan untuk memikul tugas bangsa, nusa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pembina upacara meninggalkan ruangan conference. Upacara selesai. Pengumuman.